Gimana hari ini? Oke. Seru, seru banget. Seru. Penting gak sih sering-sering kayak gini? Penting banget. Tiap hari, Pak. Buat healing. Saya mau tanya dong, setelah 1,5 tahun dan sebenarnya hari ini kan kita nekat jalan ya. Kondisi masih PPKM, tapi ternyata aman ya? Aman. Aman ya? Berarti benar nggak Travel Nine selalu menyediakan trip murah tapi oke? Okay? Benar banget. Udah kalau mau apa pergi-pergi pakai Travel Nine aja. Dijamin murah dan happy dong. Murah meriah. Murah meriah, happy, kenyang. Kamu di antara 4 ini ada yang ikut farewell trip nggak? Ikut semuanya? Ikut dong. Oke. Udah kebayang belum nanti ke Jogja serunya kayak gimana? Udah sih, seru banget sih. Udah seru banget. Gimana Jogja? Iya ya. Ini aja 99.000 kita udah nyampe Bandung ya. Udah happy-happy dan fotonya keren. Terus apalagi besok yang 800.000 tuh. Iya, lebih bagus. Wah, parah. Tapi ada prom night. Ada prom night ya? Kita mau bayarin. Jangan salahin nanti kalau udah ke sana jalan ntar enggak mau pulang. Iya, benar. Tinggal di sana nih. Karena desanya bagus. Iya, udah lulus kan tinggal di sana aja. Enggak segampang. Nah, nanti ini saya mau minta pendapat kamu. Kamu kayak mau ngomong sama diri kamu 5 tahun lagi akan lihat video ini. Kamu mau nyampein apa sama diri kamu sendiri? Makasih. Lihatlah ini 5 tahun sebelumnya. Ini adalah kamu 5 tahun sebelumnya. Ini muka sebelum. Saya. Kamu bakal berubah. Berubah dong. Ada tetangga, guys. Halo. Aden mau ngomong sama dirinya 5 tahun ke depan apa? Oh iya gitu, makasih udah bertahan. You can do it and you doing the best. Oke. Okay. Ya. Itu juga ada adeknya tuh. Halo. Itu 5 tahun lagi juga dia akan dewasa banget tuh nanti. Ya. Udah ikut kakaknya. Jadi siap dengan trip berikutnya ya? Kayaknya nih feeling saya ya, kalau yang 99-an murah ini kita bisa kerjain, kayaknya kita nggak perlu nunggu farewell trip untuk jalan-jalan lagi, kayaknya bisa dibikin lagi ya. Ini aja bulan September, masih lama. Desember, Pak. Boleh. Tahun baruan, Pak. Iya, Pak. Tetap kuncinya adalah murah. Apa lagi? Yang penting kenyang. Yang penting tetap kenyang ya. Oke. Udah murah banyak request lagi lu. Tapi kan semua tanpa di request semuanya udah diadain sama Sir Ali ya. Iya. Oke, nanti satu hari kamu udah akan lihat video dokumenter ini. Jadi jangan lupa dari mana kamu mulai perjalanan ini ya. Pokoknya semuanya sehat-sehat. Nanti ya siapa tahu nanti lulus nggak nyampe 5 tahun salah satu atau salah dua atau salah tiga di antara kamu udah jadi ibu. Nggak ada yang tahu. Maksudnya? Oh, jadi tahu. Ini nama dia. Lupa. Dia Pak yang duluan pasti, Pak. Oh, gitu. Iya sih. Apa udah siap sekarang? Yuk. Saya jomblo, Pak. Saya juga jomblo. Nggak penting sih. Pokoknya lulus nanti doa saya kamu langsung dapat kuliah bagus atau berkarirnya juga semuanya dapat. Pokoknya doa paling utama tuh kamu selalu dipertemukan sama orang baik di jalan. Amin. Termasuk jodoh. Ya. Oke. Oh iya, ada pesan dong buat adik kelas kamu. Apa kira-kira pesan yang enteng-enteng aja? Kalau hidup tuh mesti gimana? Semangat jalanin aja. Ya, dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy aja ya. Jalan. Nah, itu baru. Jangan lupa piknik, guys. Iya, lupa piknik nyesel. Walaupun banyak tugas, harus tetap piknik. Iya. Betul, itu. Tidaknya nongki lah. Itu UPW ya? Betul. Yap. Nggak apa-apa, banyak tugas. Yang penting harus banyak piknik. Tugas dibawa enjoy aja. Oke, itu adalah message dari UPW angkatan kedua. Ini adalah 11 September 2021.
live from Barusan Hills Ciwidey. Thank you. Ini sih video ya sebenarnya. Memalukan. Saya mau tanya dong. Ini kan kelas 10. Jadi gimana pendapat kamu tentang trip 99.000 ini? Merangkul. Merangkul, ya benar, merangkul adik-adiknya. Padahal kita baru pertama kali ketemu, tapi udah bisa berbaur sama kakak-kakaknya yang merangkul sekali adik-adiknya gitu. Asik banget pokoknya. Oh iya, dan ini sebenarnya kan kita hari ini masih PPKM ya. Iya. Tapi kita berani untuk keluar. Iya. Dan ternyata memang tidak seseram yang ada di berita ya. Iya, betul. Nah, berarti pesan kamu ke orang-orang di luar sana bagaimana? Semuanya itu benar. Jadi kalau mau wisata aja enggak usah takut, yang penting mematuhi prokes aja sih, jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan. Oke. Okay. Nah, kamu ini aja bareng sama kakak-kakak kamu tuh yang itu. Iya. Kamu pengen enggak bikin trip kelas kamu sendiri kelas 10? Pengen banget. Ini UPW angkatan keempat ya. Iya. Ini sebelumnya belum pernah kepikiran ya, adik kakak kelas lagi jalan, adik kelasnya ngikut. Benar. Enggak pernah kayak gini sama sekali. Jadi kira-kira kapan kita akan jalan? Ini 11 September 2021. Kapan kamu kira-kira akan mau jalan? Secepatnya sih kalau bisa ya. Kenapa secepatnya? Karena kita kan juga belum satu kelas pernah ketemu nih ya. Jadi pengen ketemu aja dulu, terus sekalian buat apa ya? Memaksimalkan, soalnya kan kita baru pertama ketemu, jadinya biar lebih berkesan aja gitu. Pertama kali lebih bertemu akrab. Terus langsung jalan-jalan gitu. Tadi juga saya ngirim ke ibu kamu masing-masing, foto kamu masing-masing. Iya, tadi mama saya bilang Katanya ibunya kapan diajak? Minta jatah juga. Gitu. Tapi saya jadi dapat ide, ya udah orang tuanya bikinin trip khusus orang tua kayaknya keren deh. Boleh. Ibu-ibu. Atau bahkan orang tua tapi anaknya ngikut gitu, orang tua anaknya orang tua gitu. Siapa tahu ntar ada yang cocok ketemu gitu, langsung ketemu calon mertua gitu di tempatnya. Jadi ajang pencarian jodoh. Oke, ini adalah perwakilan UP angkatan keempat 11 September 2021 live from Barusan Hills Ciwidey. Thank you.